Vanessa Angel dan suaminya Febri Andriansyah dimakamkan bersama di satu liang lahat pada Jumat 5 November pukul 9 pagi di Pemakaman Umum Islam Malaka, Jakarta Selatan. Pasangan artis Vanessa Angel dan Febri Andriansyah dimakamkan pada Jumat 5 November pukul 9 pagi. Jenazah keduanya tiba di rumah duka di Jakarta pada pukul 4.20 dini hari pagi setelah menempuh jalur darat dari Surabaya sehabis menjalani autopsi. Keduanya dimakamkan bersama di satu liang lahat di Taman Pemakaman Islam Melaka, Jakarta Selatan. Hal ini merupakan permintaan dari kedua pihak keluarga. Pemakaman pasangan suami istri ini diiringi isak tangis keluarga yang masih mengalami syok atas kejadian menimpa keluarga mereka. Sebelumnya, mobil yang ditumpangi Vanessa dan suami mengalami laka lantas di Tol Jombang, Jawa Timur saat hendak menuju Surabaya. Yuli Andini, UTV, mengabarkan.